show me how to get to know someone like you, someone like you. Hi everyone, welcome to back my channel. So Rizky Anhia, Anyong Yerabun Cinggu. Selamat datang di channel aku, Rizky Kori Channel. Dan hari ini aku akan ajakin kalian, yaitu grand opening lagi, yaitu adalah Koi The Coffee alias Koi Koide kalau nggak salah ya namanya. Itu adalah minuman kayak Thai tea gitu, dan juga ada kopinya, yang grand opening di first outlet yang ada di Banjarmasin, tepatnya di Duta Mall Banjarmasin. Dan Koi itu adalah minuman asal Taiwan. Jadi ini aku lagi on the way ke sana, dan aku udah siap. Dan cus aja ya, kepoin video kali ini, oke? Okay? Dan selalu budayakan untuk subscribe, like, dan juga komen kalau kalian suka dan selalu kepo dengan video channel ini, oke? Okay? Oke, aku cari kopinya di mana. Ini udah buka jam 10, aku tadi ngantri di luar ini. Mana ya kopi? Di DM tuh, dan jam 10-an lebih aku pengen cari di mana kopi koinnya, karena openingnya jam 10 lebih kayaknya, oke? Okay? Potensi Koi Kopi buka tuh di situ deh kayaknya kan. Ini Kopi Koi buka jam 10, gratis minuman dan pembeli pertama. Apakah ini saya dapat botol yang gratis ya? Dan ini Kopi Koi antriannya panjang banget tuh. Oke, kita akan ngantri di mana? Sejuk dan antriannya segini. Oh my god. Banyak banget. Antriannya tuh kayak gini nih. Nah, panjang banget. Thank you.
Oke, berhubung aku tadi Jumatan, jadi aku belum ngambil si anten ini di kopi Koi Cafe yang ada di Duta Mall, dan ini aku ambil. Aku tadi minta izin sebentar untuk apa ya? Satu aku deh gitu kan. Aku jadi order yang ini namanya apa ya? Signature Koi Ice Coffee gitu kan. Ini dari Koi. Biasa sih rasanya biasa aja, kopinya kayak gitu. Cuman ditambahin ada kayak bubble-nya itu aja toppingnya. Rasanya kayak rasa teh doang, rasa kayak kopi doang sih sebenarnya. Pakai krim gitu. Ini harganya sekitar 25 ribuan. Ini aku size yang small. Dan ini habis antrian kayak gini tuh, sepi. Walaupun ada yang ngantri juga, tapi nggak kebagian duduk karena orang pada dudukan di sini tuh. Akhirnya dapat duduk juga, dan minumannya kayak gini doang tuh. Ini Signature Koi The Cafe yang rasanya rasa kopi, cuman ada si bubble-bubble kecilnya aja. Tuh, ukuran medium kayak gini ukurannya nih. Oke, ini aku cobain si kopinya, dan menurutku rasanya biasa aja, geng. Ukuran yang small kayak gini ukurannya nih. Nah, sejari lah, lumayan ya untuk dibawa kemana-mana. Terus ini bubble-nya tuh nih. Untuk tour di Koi Cafe yang ada di Duta Mall Makin. Dan habis ini aku mau pulang, aku mau jemput Jasya ke Transmart. Jadi kalau kalian suka video ini, jangan lupa selalu subscribe, like, dan juga komen dan share ke sosial media yang lain. Dan congratulations for Koi Coffee for grand opening, the first is opened in Raja Makin.